Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Kali ini saya akan melakukan trip di Nataru ya, libur Natal dan Tahun Baru di tahun 2023 ya. Ini saya tanggal 23 Desember ya. Ini sudah banyak penumpang ya, sudah hampir padat nih. Ini dari stasiun-stasiun TV juga sudah banyak ya sobat. Dan saya sendiri akan naik kereta api Serayu malam ya, cuman belum tersedia yang ada di jalur 1 itu. Yang ada di jalur 1 itu Majapahit ya. Berangkat pukul 19.20. Angkatan dari peron 1 ya sobat. Setelah Majapahit di peron 1 ada Singasari Mataram. Dan ini sudah membeludak ya sobat penumpangnya. Kita tahu Serayu malam belum tersedia ya. Di ada Senja Utama Yogyakarta. Nah, kan nah, sudah mulai berdatangan lagi ya para penumpang sobat. Ini banyak sekali ya. Ini padahal kebanyakan 7 hari 10 hari liburnya. Saya sendiri juga 10 harian ya liburnya. Masih menunggu jadwal keberangkatan ya. Oh, ternyata Serayu sudah tersedia ya. Saya akan naik dulu ya sobat. Nah, ini dia jadwal terbaru di GPK 2023 ya. Serayu malam ya. Serayu malam di gate 2 ya. Berangkat 20.10. Malam dari stasiun Pasar Senen masuk Terowongan dulu ya sobat. Nah, sebenarnya masih ada sih Terowongan, tapi itu untuk KRL ya. Ini mungkin ini khusus untuk KA jarak jauh ya. Dan saya lupa lagi kursinya, pokoknya di gerbong 2 saya tuh ya. Sudah boarding terlebih dahulu ya barusan, dan kereta Serayu malamnya belum tersedia sobat. Ini ada rangkaian ke Mataram ya, dan diberangkatkannya ini sekitaran jam 9-an ya dari sini. Setahu saya ini setelah KA Serayu lah, 30 menitan setelah KA Serayu ke Mataram ini ya. Dan di jalur satu sendiri itu ada KA Majapahit ya, dan akan diberangkatkan terlebih dahulu pukul 19.20 itu KA Majapahit menggunakan CC201 depo induk Purwokerto ya sobat. Dan kita tunggu dulu ya kereta Serayu malamnya di sini bentar ya, di jalur 4 KA Serayu ya. Ini sudah tiba di stasiun Pasar Senen di jalur 4 ya. Kemungkinan ini dari depo induk Cipinang ya. Oh, lokomotifnya doang ya sobat. Nah, setelah ini akan menggandeng rangkaiannya dari sebelah utara sana. Lo
Gak mungkin dong ya kalau rangkaiannya jalan sendiri, pasti ditarik sama lokomotifnya ya sobat. Lokomotif yang akan membawa serayu sobat, DC203 Depo Induk Semarang Poncol mungkin ya. Oke, kita tunggu, ini akan menarik di rangkaian sobat. Ini akan bentar digandengkan ya di sebelah sana. Untuk KA Majapahit diberangkatkan ya sobat. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan ya. Selamat sampai tujuan kepada para penumpang dan semuanya. KA Majapahit. Dan nampaknya itu di dalam penuh ya, cuman gelap ya kalau dari HP kelihatannya. Majapahit Malang Pasar Senen ya sobat, Pasar Senen Malang. Jauh juga ya. Kayaknya kursinya sama kayak KA Serayu ya, tegak dan berhadap-hadapan. Lebih tepatnya itu mirip KA Cikurai ya kursinya. Hanya diri dorong ternyata ya, dan akan disambungkan ke lokomotif yang akan membawa KA Serayu ini ya, dan saya akan mengabadikan ini ya, mungkin sebentar lagi ya sobat. Nah ini petugas akhirnya sobat. Nah ini dia akan disandingkan ke rangkaiannya sobat ya. Nah ini petugas langsirnya sobat. Mantap, langsung tersambung ya sobat. Dan saya sendiri akan naik dulu ya ke kursi saya, kayan duanya ya sobat, yang saya akan duduk di serayu malam ini menggunakan rangkaian K306652 PWT ya. Nah ini rangkaian duanya ya sobat ya, semoga aja maju ya sobat. Oke, saya akan naik dulu sobat ya. Nah ini dia suasana di stasiun Pasar Senen ya, yang setelah tersedia KA Serayu malamnya di peron 4 ya sobat, lebih tepatnya. Dan saya sendiri sengaja pesen Ciamis karena akan turun di stasiun Awi Pari. Di sana akan terjadi persilangan ya sobat di tahun 3PK tahun 2023. Dan ini sangat banyak sekali ya penumpang KA Serayu nih, membludak sekali sobat ya. Oh, yang baru datang lagi. Memang tahun baru itu, tahun baru atau lebaran itu enaknya naik kereta, aman dan insya Allah tepat waktu ya sobat. Semoga tidak ada halangan dan selamat di jalan sampai tujuan. Lihat-lihat dulu ke belakang ya sobat. Ini ekonomi 5, ekonomi 6 dan paling belakang itu mau bawa rangkaian kargo ya ternyata sobat ya.
Ini masih lama keberangkatannya, masih setengah jam lagi lah kurang lebih. Oh, itu yang mendorong Kak Serayu tadi ya. Nah, ini sampai rangkaian 6 ya. Gitu nih, gitu penuh gitu. Gua saya lihat itu di KAI Akses tanggal 23 Desember itu penuh ya, sobat. Nah, saya akan di ke ujung sana ya. Ini gak bakalan ketinggalan sobat, ini masih lama kok. Ini di sebelah utara ya. Nah, di peron 3 nya itu ada KA Gumarang ya. Nah, ini ini sobat yang barusan sudah tiba di Pasar Senen akan di ini istirahatkan dulu sebentar ya sobat, sebelum ini menggunakan rangkaian K208258 SBI ya, Surabaya Gubeng apa ya, gimana ini gitu, kereta apa tadi rangkaian 3 ya. Kelasnya bisnis sama eksekutif tadi saya lihat ya. Sobat, di ujung stasiun Pasar Senen ini ada area rokok, petugas juru langsir ya sobat, musola pria, musola wanita di sini ada ya sobat, tapi di paling ujung nih adanya nih, di paling ujung utara stasiun Pasar Senen. Saya akan balik lagi ke peron 3 ya sobat. Dan keberangkatannya sekitar 20 menitan lagi lah sobat. Nah, di peron 3 itu masih dipersiapkan nih sobat, itu diisi air sama petugasnya nih. Ini liburan pasti suka penuh ya di stasiun Pasar Senen. Penampakan toiletnya sobat di Serayu Malang. Permisi. Permisi Pak. Sobat, diberangkatkan ya.
pensiun jati negara. Lampunya. Stasiun gede. Ini sama gak? Banyak. Ininya. Keretanya. Iya. Yang ini sama ini. Yang ini sama ini. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Bekasi Station. For those of you who will end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you. Kereta Stasiun Cikarang. Terima kasih. Sobat Kasrayu malam akan disusul sama jarak jauh lainnya ya di stasiun Cikampek. Apakah itu Argo atau apa ya? Ya kalau trip malam gini ya paling kelihatannya pas gini, pas malam-malam gini, momen persilangan, momen disusul sama kereta lain. Tadi di Karawang juga sama, cuman saya gak sempat merekam ya sobat. Selamat datang di Jakarta dan selamat sampai tujuan. Terima kasih.
bernama Argolawu ya sobat. Barangan ya sobat, itu rangkaian terbarunya ya sobat dari Argolawu ini tuh. Wah, bagus sekali Argolawu generasi baru ini. Mantap, keren sobat ya, Gambir Solo ya relasinya. Bawaan Anda jangan sampai tertukar atau tertinggal. Terima kasih, selamat malam. Saat rayu malam bersilang di stasiun Rundeh ya. Dan ini bersilangnya sama Argo Parahyangan ya sobat. Dan itu lokomotifnya menggunakan stiker Nataru 2023 ya. Membawa rangkaian priority ya sobat, ke Argo Parahyangan. Ini stasiun Rindu.
Asra Yust berhenti di stasiun Inhyang untuk bersilangan dengan KA jarak jauh lainnya dari arah timur ya kayaknya. Dan tadi juga di Raja Pola itu bersilang juga ya sama KA Lodaya tambahan. Ini nggak tahu dengan kereta apa ya. Dan saya sendiri akan mencoba turun di stasiun Ampel ya. Semoga berhenti aja. Soalnya di GPK 2023 itu berhenti ya sobat. Ini suasana di stasiun Inhyang sebelum kereta persilangannya datang dan sebentar lagi mungkin ya datang petugas JPL-nya sudah keluar untuk mencapai sobat. Ini dia kereta yang bersilang dengan dan itu KA Kahuripan ya sobat di Kiara Condong Blitar dan KA Serayu waktunya diberangkatkan kembali setelah ini beberapa menit. Saya naik dulu ya sobat. Sobat, KA Serayu akan bersilang lagi di stasiun Awi Pari dengan KA Turangga ya. Dan saya sendiri turun di Awi Pari ya sobat, bukan di Tasik. Dan saya sendiri pesennya itu tiket Pasar Senen Ciamis ya, turun di stasiun Awi Pari. Dan ini video closing saya di trip Serayu malam ya, dari Pasar Senen ke lebih tepatnya ke stasiun Awi Pari Tasikmalaya ya. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf bila video
videonya kurang maksimal. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada panoramiknya ya sobat, dan ini full stiker Nataru ya. Terima kasih. Itu ada panoramiknya sobat. Dan Kak Asrayu diberangkatkan kembali dari stasiun Owi Pari ya sobat. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, selamat menikmati perjalanan ya.